Baik, silakan dibacakan dakwaannya, saudara penuntut umum. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yus. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Anda mengakui nggak kalau Baradae ikut merencanakan pembunuhan ini? Tidak. Perlu kita tegaskan bahwa faktanya adalah klien saya tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak ada mens rea. Oke? Gitu. Motifnya apa Barada ini menyanggupi mau menembak Brigadir Yosua? Karena Brigadir Yosua menolak. Makanya kalau saya nantikan ini kepentingan saya di persidangan. Ada namanya relasi kuasa. Bayangkan saja Barada tingkat 2 berhadapan dengan jenderal. Tadi teman-teman sudah lihat ya, adik kita ini membacakan permohonan maaf. Di situ bisa disampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa jadi capture juga teman-teman.